What the hell? Buset, guys. Sekarang tuh gua berada di rumah sakit ya, guys ya. Ini tuh untuk mappingan rumah sakitnya sumpah baru pertama kali gua lihat, coy. Ada parkiran lantai 2-nya di situ. Gua nggak tahu sih tempat masuknya di mana, tapi intinya seperti ini, guys ya, untuk eksteriornya. Coba kita masuk ke dalam nih, guys. Kita cek-cek terlebih dahulu, guys ya. So guys, welcome back to my YouTube channel, dan pada video kali ini gue bakalan nge-review server SIMP lagi, cuy. Nah, di sini tuh gue bakalan nge-review server ialah Saint Green Roleplay. Kalian bisa melihat nama servernya di pojok kiri sini, guys ya. Jadi guys, server ini tuh menggunakan sistem ketik only, jadi nggak ada yang namanya voice-voicean gitu, cuy. Nah, ini bagi kalian warga baru bisa datang ke sini, guys ya, gunakan cmd/sp untuk mengambil starter pack, dan gue mendapatkan 1200 dolar, guys ya, di situ. Jadi di server ini tuh menggunakan sistem dolar, guys. Dan di sini juga kalian bisa merental kendaraan dan juga unrental kendaraan, guys. Dan tadi tuh gue pencet random, yaitu otot N, muncul panel menu support ini, coy, buset. Di sini tuh ada untuk statistik karakter gue, guys ya, IC dan juga OC, guys, di situ tuh. Lalu selain itu juga di sini ada untuk toys buat kalian yang pengen masang toys gitu, coy. Lalu ini untuk item dan ini untuk car. Lalu ini untuk ponselnya, guys. Cuman gua nggak ada ponsel di situ. Dan di sini, oh, fiturnya telah dihapus oleh server katanya, guys. Ini nggak tahu sih untuk fitur apa ya. Dan untuk menutupnya tinggal pencet yang ini nih, guys. Di sini gua pengen beli ponsel terlebih dahulu, guys ya. Sabar. Kita mau lihat ya ponselnya tuh kayak gimana ya. Jadi gua beli ponsel dan juga beli GPS, guys. Sekaligus pon kredit lah dan pon book ya. Coba kita otot N lagi, lalu buka sini ponselnya. Ternyata tuh di sini ada teksturnya, guys ya. Ada tulisan SG Pon. Lalu di sini tuh kalian bisa mengakses untuk SMS. Cuman mati katanya, coy. Bentar. Untuk menyalakannya itu di mana, guys ya? Sabar, guys. Untuk menyalakan ponselnya, oh ini nih, setting ya. Nah, di sini tuh kalian bisa untuk mengirim SMS, lalu ini untuk Sherlock. Ini untuk GPS, lalu Twitter, guys, cuman harus download terlebih dahulu. Ini untuk kontak gua, guys ya. Ini apa nih, guys? Nggak bisa gua akses. Lalu di sini untuk App Store-nya, guys ya. Kita coba download Twitter ya. Cuman gua nggak ada kuota, guys. Lalu di sini untuk menelpon ya, guys ya. Jadi untuk tampilan ponselnya sendiri seperti ini, guys ya. Oke, okay guys, sekarang gue berada di black marketnya ya. Jadi untuk black marketnya itu yang bisa akses cuman family only, guys. Di sini kalian bisa ke crate gun, gunakannya cmd/crate gun, cuy. Nah, gue nggak memiliki skill crate gun. Lalu selain itu juga di sini kalian bisa beli yang namanya marijuana dan juga membuat face, guys ya. Tapi di sini tuh semuanya yang bisa akses cuman family official, guys ya, di server ini. Jadi kalau misalkan kalian pengen buat family atau kalian punya keluarga nggak tahu mau dibawa kemana, kalian bisa langsung cobain ya, guys ya, di server ini. Karena menurut gue server ini masih fresh ya, guys ya, masih open lah gitu buat familynya mungkin. Guys, sekarang gue berada di dealer kapal ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli perahu tuh bisa langsung datang ke sini, guys. Ini slash buy PV aja, dan gue udah dikasih duit ya sama adminnya. Mungkin kita beli ini, guys. Jetmax ya, 95.000 di situ. Nah, gue udah beli, habis itu gimana nih, guys? Otomatis spawn kah itu kendaraan gue? Coba slash car, my V gitu, atau my PV. Oh, ini my PV, guys ya. Kita select, terus kita track vehicle. Itu tuh berada di depan sini nih, guys. Oh iya, guys ya, gue ditarik sama adminnya ya. Wah, gila sih, guys. Kalian bisa beli kapal nggak tuh, guys ya, di server ini nih? Mungkin juga di lautnya kalian bisa pakai untuk memancing kali, guys. Ataupun kalian pengen ke pulau, mungkin ada pulau kali ya di sini ya. Gua nggak tahu juga sih, guys ya. Atau pengen bucin juga di tengah-tengah laut sih, sabi banget sih, guys, di server ini. Nah, guys, sekarang gua berada di pedagang. Ini tuh mappingan dari servernya, guys ya. Nah, kalau misalkan kalian lapar tuh bisa langsung datang ke sini, guys. Bisa beli makan minum segala macam ya. Mungkin di sini tuh untuk pedagangnya bersifat fiction, guys. Karena ada pintu yang kemungkinan gak bisa bakalan gue buka sih. Nah, bener kan? Gue gak tahu ya, guys, CMD-nya juga apa. Mungkin di dalam sini tuh kalian bisa ini, guys. Apa namanya? Dapurnya mungkin, guys, ya tuh. Ada locker pedagangnya di dalam tuh.
Jadi kalau misalkan pedagang ini mau masak tuh di dalam ini guys ya. Nah, dibukain tuh guys. Kayak gini nih guys untuk dapurnya ya. Buset, lengkap juga sih guys. Lalu di sini untuk lokernya ya guys ya. Tuh kan, bener kan? Kurang lebih seperti ini sih guys untuk mappingan pedagangnya ya. Mungkin kita langsung aja lanjut ke mappingan ataupun fitur selanjutnya cuy. What the hell? Buset guys. Sekarang tuh gua berada di rumah sakit ya guys ya. Ini tuh untuk mappingan rumah sakitnya sumpah baru pertama kali gua lihat coy. Ada parkiran lantai 2-nya di situ. Gua nggak tahu sih tempat masuknya di mana, tapi intinya seperti ini guys ya untuk eksteriornya. Coba kita masuk ke dalam nih guys. Kita cek-cek terlebih dahulu guys ya. ASGH Medical Department guys. Nah, ini nih guys ya untuk ASGH-nya sendiri. Di sini tuh ada banyak ruangan, tapi beberapa ruangannya tuh tertutup ya. Kita nggak bisa akses gitu coy. Lalu depan sini tuh ada ini apa coy? Guys, untuk interiornya kita lanjut nanti guys ya. Gue ditarik di sini, gue disuruh spawn kendaraan. Coba spawn VEH di sini guys. Nah, di sini langsung muncul ya vehicle point SIMD, bisa tarik fire truck, LA, ambulance, Romero, Premier hingga Maverick coy. Coba kita tarik fire truck LA di situ. Nah, gue udah tarik dan otomatis spawn di depan sana guys. Lalu ini untuk apa nih? Untuk drop injury rate ya guys ya. Coba kita ambil kendaraan gue nih guys. Buset dah, gede banget cok. Gila ya sih. Berarti untuk SIMD-nya sendiri tuh bisa memadamkan api ya guys ya. Guys, kita coba gunain CMD slash F despawn V guys ya. Despawn V di sini. Bentar. Salah CMD kah gue? Respawn V. Oh, kayak gitu guys. Langsung masuk tuh. Kamu telah masukkan kendaraan V-Truck LA ke dalam garasi ya guys ya, di situ tuh. Nah guys, sekarang gue berada di SAPD-nya. Jadi ini adalah eksterior dari kanpolnya ya guys ya. Kita coba cek interiornya. Kita masuk ke dalam di sini nih guys. Nah, untuk interiornya sendiri seperti ini sih guys. Los Santos Police Department. Yang dimana kalian bisa membuat plat kendaraan ya guys ya. Lalu di sini juga kalian bisa membayar tiket ataupun denda. Lalu ada ruangan jail LSPD. Buset, ini cahaya ilahi cok, mod gua gila sih. Yang dimana tuh buat kalian suspek ataupun buat kalian yang sebagai polisi tuh bisa memasukkan suspek ke dalam sini guys ya. Gunakan aja CMD slash arrest di situ guys. Jadi bakalan otomatis masuk ke dalam penjaranya gitu. Oke guys, sekarang tuh gua berada di dealernya guys ya. Ini tuh untuk dealer motor dan juga mobil dan disponsori oleh Mitsubishi. Nah, kita masuk ke dalam interiornya. Lalu mungkin gua bakalan beli salah satu kendaraan. Di sini ada motorcycle, mobil, kendaraan unik dan juga kendaraan job. Gua mau coba beli motorcycle, guys. Kita beli Sanchez aja ya, guys ya di situ. Nah, gua udah beli dan bakalan spawn di depan sini nih, guys. Kalian bisa lihat ya Sanchez gua. Bakalan ke spawn ya, guys ya. Nah, untuk menyalakannya tuh tinggal pencet N, langsung muncul teks zero seperti ini guys, start engine. Buset, mantap juga guys ya. Simple banget gitu shortcutnya. So guys, terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe karena semua itu gratis. Kalau misalkan kalian suka dengan server ini, jangan lupa untuk join ya guys ya. Saran gue sih kalian wajib join, soalnya tuh setahu gue banyak banget viewer gue yang nyari server ketik guys. Jadi kalau misalkan kalian tertarik dengan server ini, langsung join aja guys ya. Oke guys, mungkin sekian aja videonya, and see you next video. Dadah!